Gadget Mania, welcome again dengan saya lagi Andesa. Di video kali ini saya akan membahas info terbaru dari brand Xiaomi yakni Redmi K30S. Sebelum itu saya akan merekomendasikan ya, di atas ini ada video yang saya rekomendasikan, video tentang Xiaomi Mi 10T Pro atau Mi 10T Pro. Dan di video kali ini saya akan bahas info terbaru dari brand Xiaomi yakni Redmi K30S dengan beberapa kelebihan, yakni menggunakan chipset dari besutan Qualcomm Snapdragon 865 dengan ditunjang dengan RAM-nya 8GB ya, serta layarnya sudah mencapai 144 Hz refresh rate, wow, serta ada XDR10. Oke, langsung saja kita bahas spesifikasi dari Redmi K30S. Check it out. Redmi K30S ini baru saja dirilis di China ya, pada tanggal 1 bulan November kemarin, dan rencana pre-sale atau penjualannya akan dilakukan pada tanggal 11 November di China ya, di negeri tirai bambu. Dan Redmi K30S ini adalah merupakan varian dari seri Xiaomi yakni Mi 10T ya, yang sudah saya bahas kemarin. Ini merupakan varian atau mirip, kameranya saja mirip dengan Mi 10T ya. Dan Redmi K30S ini harganya di China yakni 2599 yuan, atau dikonversi ke Indonesia menjadi 5 juta saja. Kemudian untuk kelebihannya akan kita bahas. Yang pertama, di bagian layarnya sudah mencapai 144 Hz refresh rate dengan tipe IPS LCD 500 nits ya, dan ada XDR10 dengan resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel. Dan bentangan layarnya ini atau size-nya 6,67 inch serta rasionya 20:9 dan diproteksi oleh Corning Gorilla Glass Class 5. Jadi layarnya responnya sangat cepat ya. Dan bagian kamera yakni kamera belakang ya, atau main kamera dengan triple kamera, dengan kamera utama 64MP berfungsi sebagai wide dan ada PDRB ya. Dan kamera keduanya ini 13MP 123 derajat berfungsi sebagai ultra wide, serta kamera ketiga 5MP sebagai macro dan ada LED flash tentunya ya, serta videonya sudah mencapai 8K atau 8K, juga bisa 4K. Wow, ini keunggulannya dari kamera Redmi K30S ya, atau Redmi K30S, dengan ada juga videonya mendukung Giro Ace atau stabilizer video agar tidak goyang-goyang pada saat merekam. Dan di bagian performa atau prosesornya menggunakan chipset yang kelas kakap ya, yakni besutan dari Qualcomm Snapdragon 865 ya. Wah, ini keren juga, yang dengan pabrikasinya 7 nanometer plus. Wah, keren, serta disertai oleh sistem operasi oleh Android 10 ya, kemudian dengan user interface-nya MIUI 12 atau MIUI 12 ya, dan CPU-nya octa-core dan juga GPU-nya Adreno 650. Ini kelas menengah tapi prosesornya sangat tinggi ya. 865 ini adalah prosesor yang sangat kencang ya di kelasnya tentunya. Jadi untuk main game, browsing dan segala macam aktivitas ini sangat kencang ya, tidak perlu dilakukan lagi. Dan disertai oleh RAM 8GB juga. Waduh, tambah enak main game ini. ROM-nya 128GB, ada dua tipe ya, dan yang satunya lagi RAM 8GB, ROM-nya 256GB, dan juga ada fitur
UFS 3.1 ya, untuk internal memorinya. Ini sangat keren-keren. Dan untuk aktivitas main game dan lain-lain tidak perlu ragu ya, takut, karena handphone Redmi K30s ini didukung oleh baterai besar ya, 5000 mAh ya, dari LiPo dengan fast charging 33 watt, dan ada power delivery 3.0 serta quick charge 4+. Wah, jadi kalau untuk mengecasnya cepat juga ya, pakai fast charging 33 watt ini, dan tidak perlu ragu lagi untuk kehabisan baterai. Dan desain ataupun body daripada handphone ini mirip sekali dengan Redmi 10T ya Pro, dengan bagian belakangnya ini ada triple kamera, dan kamera besarnya ada besar yang kamera utama besar di atas ya sendiri ya, dan ada tulisan di bawah ini. Dan bagian depannya ini selfie kameranya sistem punch hole ya, dengan single kamera dan sudah full view. Serta untuk dimensi daripada handphone Redmi K30s ini seperti terlihat pada layar ya, panjang, lebar dan tebalnya 9,3 mm serta berat bobotnya 216 gram. Dan bagian belakang dan depannya dilindungi oleh Gorilla Glass kelas 5. Dan untuk SIM card-nya atau SIM-nya mendukung dual SIM nano SIM aktif tanpa disertai dengan slot memory card ya, karena memori internalnya sudah cukup besar ya, 128 sama 256 GB. Dan satu lagi yang perlu ya, di bagian depannya ada selfie kamera dengan bentuk punch hole ya, di bagian pojok kiri atas sebagai kamera depan atau kamera selfie dengan resolusi sebesar 20 MP, fungsi sebagai wide, dan videonya sudah mencapai 1080 pixel, 30 frame per second. Dan untuk fitur NFC atau Near Field Communication sudah tertanam di handphone ini juga ya, ada juga infrared port ya, dan ada kabelnya untuk port USB nya sudah Type-C 2.0 ya. Kemudian untuk pilihan warnanya hanya ada dua pilihan warna, yang pertama Cosmic Black dan yang kedua Lanel Silver. Jadi hanya dua pilihan saja ya untuk warnanya atau colornya. Dan juga handphone ini tidak disertai lubang untuk earphone atau 3,5 mm jack headphone ya, hanya ada tambahan untuk colokan ke USB port saja. Dan juga dengan speaker stereo. Kemudian Redmi K30s ini atau Redmi K30s ini sudah mendukung koneksi 5G serta WiFi nya kelas 6 ya, serta Bluetooth kelas 5. Untuk harga atau price nya ini estimasinya dibanderol untuk RAM, untuk penyimpanan internal RAM 8 GB, ROM nya 128 GB, sekitar 5 jutaan lebih ya, 5,5 lah. Dan untuk RAM 8 GB, ROM nya 256 GB, dibanderol sekitar 6.100.000 rupiah. Oke, Gadget Mania, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan saya ataupun review saya tentang handphone terbaru dari brand Xiaomi, yakni Redmi K30s yang di keluarga seri K30 ya. Dan semoga informasi ataupun penjelasan saya atau review saya ini bermanfaat bagi para Gadget Mania. Oke, seperti biasa sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar kita sama-sama membangun channel ini, semangat untuk membuat video dong di Jawa maupun di mancanegara. Dan untuk yang sudah menonton dan sudah subscribe, terus selanjutnya saya akan membahas tentang iPhone 12 series, ada 4 ya, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Dan yang saya bahas hanya dua saja, iPhone 12 dan iPhone 12 Pro. Oke, sampai di sini video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, terima kasih. Salam Gadget Mania. Boleh begitu.